bisa menyambutnya dan diperbintung keluar di sebelah barat. Itu nanti tempat berhentinya bis. Biarkan jamaah haji turun terlebih dahulu masuk ke pendopo Kabupaten Pekanbaru. Ya, barisannya kita pergerakan mau maju, untuk mundur lagi. Mundur lagi. Batas yang diizinkan masuk yang membawa surat undangan. Kemudian selamat datang jamaah haji kloter 34 Kabupaten Pekalongan. Baik, memperhatikan acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amal ba'du. Yang sama-sama kita hormati para kiai semua yang hadir pada siang hari ini, para alim, para ulama, para ustaz, dan tidak lupa yang sama-sama kita hormati ikut mendampingi saya hari ini, Ketua Dekranasda Kabupaten Pekalongan, suami saya tercinta, Bapak Haji Asraf Abu, Forkopimda hadir secara langsung, Ibu Ketua DPRD, Ibu Kajari, Pak Kapolres yang mewakili Pak Dandim dari Kementerian Agama yang juga hadir, tidak lupa Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan mewakili para asisten semua yang hadir pada hari ini, para kepala dinas semua, seluruh kabak Kabupaten Pekalongan, seluruh dari tim pemerintah Kabupaten Pekalongan, serta Bapak Ibu semua yang sedang berbahagia tamu-tamu Allah pada siang hari ini. Alhamdulillah, pastinya kita panjatkan puji syukur yang luar biasa karena hari ini kita menyambut saudara-saudara kita jamaah haji Kabupaten Pekalongan yang alhamdulillah baru saja melaksanakan hajinya semua dengan baik dan lancar, okay? Tidak lupa salawat dan salam kita panjatkan selalu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga ya kita yang hadir di sini akan selalu mendapat syafaatnya Rasulullah sampai yaumil kiamah nanti. Amin. Pertama, saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu jamaah haji Kabupaten Pekalongan. Yang pastinya tiada yang paling bahagia di dalam hidup kita setelah kita berhasil melaksanakan haji dengan baik dan insya Allah dengan lancar semuanya. Saya sebagai Bupati Pekalongan menugaskan petugas-petugas haji yang hebat di tahun 2024 ini, di mana semua menjalankan tugasnya dengan sangat baik, memberikan laporan kepada Bupati hampir setiap saat bagaimana keadaan jamaah haji Kabupaten Pekalongan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh petugas haji, ada TPHD, TKHD, dan juga khususnya pada ketua rombongan dan ketua regu dari kloter 34 ini. Semoga haji kita mabrur semua, amin, Allahumma amin, okay. Semua amal ibadah kita selama haji diterima Allah, meningkatkan iman dan takwa kita,
bisa menjadi tokoh yang baik di desanya masing-masing, bisa membimbing masyarakat di desa kita untuk jauh lebih baik. Mungkin saya tidak panjang lebar karena saya yakin ibu bapak sudah kangen sama keluarga, ya. Ucapan selamat sudah luar biasa dari kami semua. Saya aja mau doanya dari bapak ibu ya, para jemaah haji. Semoga Allah memberikan saya kekuatan untuk membangun Kabupaten Pekalongan ini baik, sejahtera masyarakatnya semua, bisa membangun Pekalongan lebih sejahtera, lebih baik, dan bisa melanjutkan Pekalongan ini dengan kepemimpinan yang berkelanjutan. Amin Allahumma. Amin. Oke, Pak Tenun, Pak Haji, Bu Haji semuanya, selamat kembali ke rumah semua. Semoga haji kita mabrur. Amin. Allah maafin hilang ritorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita panjatkan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Bana wal walidina wal jami'. Zina hadha tanpa ilmu. Allahumma taqabbal nusukana waj'al hayatana ba'dal hasanah. Hayatan tayyiban mubarakan bi arhamar rahimin. Allahumma taqabbal nusukana waj'al hayatana ba'dal hasanah. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balighna auladana khairat qobi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yusrin wa ma'rifah. Allahumma tawwil aqmarana wa sahhih asadana wa hasin akhlaqana wa nawwir qulubana bi nur hidayatika wa ij'al qalbana wa lam taqfilan wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wafil ahli hasanah. Iya, bapak dan ibu jabat tangan akan diiringi dengan selawat yang akan dilantunkan oleh Ustaz Syahrawi. Kami persilakan. Jemaah haji, ya, saya berharap kita tahun depan bisa lebih banyak lagi.
terus juga fasilitas haji dan agama juga bisa lebih meningkat lagi, karena jamaah haji yang pasnya itu tuh sudah sepuh-sepuh, itu yang memang harus dipikirkan. Terima kasih.